ini berkaitan tentang apa sih bedanya sedekah sama infak Ya, jadi memang hmm. uh, apa ya? Ini yang disebut oleh para ulama, ida iftaraqa wa iftaraqa Apa Apalah ini, artinya itu, Iya, apalah artinya <laughs> itu kan? Artinya itu adalah yang apabila disebut dia hmm -mm. bersamaan, hmm. maknanya satu. Yeah. Ya, eh, maknanya beda-beda. Kalau mm -hmm. disebut satu, maka yang yang lainnya akan masuk. Jadi, kita mm bisa -hmm. Kalau dia berkumpul, mm -hmm. dua dua disebut impak dan sodako. Mm -hmm. Iftar rokok artinya berbeda, berpisah. Maknanya masing-masing, mm -hmm. iya, -masing. yeah. sedekah mengambil maknanya sendiri dan impak mengambil makna sendiri. Tapi kalau disebut dia berduaan, mm -hmm. eh, apa satu aja, mm -hmm. sodako sudah include, sudah masuk di dalamnya impak. Mm -hmm. Impak aja sudah masuk di dalamnya sodako. Yeah. nah, kalau kita lihat arti sodako itu adalah. Mm -hmm. Artinya harta yang oleh seseorang, ya di jalan hmm. Allah ta'ala apakah itu untuk orang miskin hmm. atau untuk keluarganya atau siapanya itu hmm. namanya sodako. Jadi sodako itu sebenarnya adalah eh, asal katanya kejujuran dan ketulusan seseorang dalam memberikannya itu Asal kata yeah. sodako itu kan mm -hmm. kejujurannya ketulusannya begitu mm -hmm. nah sedekah itu ada dua ada sedekah yang sifatnya sunnah dan ada sedekah wajib sehingga zakat itu juga disebut oleh oleh Allah SWT dalam surah at-taubah mm. ayat 60 in nama sodako tuli di sini maksudnya zakat yeah. zakat yang sifatnya wajib Mm -hmm. Zakat mal gitu kan, nah mm -hmm. jadi sodakoh itu kalau kita sebut aja sodakoh, apakah impak sudah masuk dalamnya? Pak Ustadz sudah. sudah masuk. Ya, karena kita sebutkan satu doang kan, sodakoh doang, Benar. maka masuklah dia tabarruklah namanya, uh, uh, lah namanya begitu kan. Mm -hmm. tapi kalau kita sebutkan sama masing-masing, eh, kita sebutkan dua-duanya sekaligus sodakoh umpamanya dan impak, berarti sodakoh itu lebih kepada hal yang wajib, impak itu kepada hal yang uh, sifatnya tidak wajib. Hmm. Ya itu tadi contohnya mungkin dia Impak kepada hal-hal yang uh, apa namanya ini uh, pembangunan masjid hal-hal yang bukan dilazimkan kepada dirinya meskipun kita katakan apakah itu nanti nafkah nafkah kepada istri dan anak-anak itu hal yang diwajibkan tapi di luar itu kan sesuatu yang memang uh, di, di, dianjurkan ataupun hmm. disunahkan aja gitu jadi hmm. intinya kalau disebut dia bersamaan maka uh, maknanya masing-masing kalau tidak Makanya sudah masuk Kedua-duanya. Seperti iman dan islam juga. Iya. Allah ta'ala.